Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesel bu, banyak wis ngantuk. Kemeringet orang ngantuk bu, ikas karnaval gih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus khinal kiram Bapak Haji Munawar selaku pengurus Yayasan Al-Muttaqin Aswaja PPK Muslimat NU Al-Muttaqin Desa Kertahaja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, segenap Dewan Asatidat wal Asatid PPK Muslimat NU Al-Muttaqin Kertaharja yang berbahagia, serta hadirin hadirani Allah wa iyakum, Bapak Kepala Desa Kertahaja berserta perangkatnya yang saya taati segala peraturan-peraturannya. Untuk langkah yang pertama, mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri acara Khatmil Quran dan wisuda TPG Muslimat NU Al-Muttaqin Desa Kertaharja yang ke-26 kalinya. Kedua kalinya salawat ma'asalam, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang akan mendapat syafaat, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirin Allah wa iyakum, kebetulan kami ditugasi oleh panitia untuk menguji ulang. Walaupun sebenarnya memang sudah diadakan ujian, kalau tidak salah Al-Muttaqin jatuhnya pada tanggal 12 Februari tahun 2023 kemarin, bulan Februari, bertempat di Desa Pelumbungan. Ini sudah diadakan ujian. Tapi rupane segenap Dewan Asatid kurang mangsek nek misalnya ujiannya secara tertutup. Jadi sore niki, sonten niki pengin mengadakan ujian secara terbuka. Iya. Jadi sebelumnya mohon maaf, kami datang agak lumayan terlambat ya bu ya. Nggih. Mau pun sanjang Pak Haji Munawar wonten teng babakan. Nah selesai babakan kula langsung mriki, wau teng mriki mujine ya peralakan bae sepenting agak-agak prakat terus maring Kertaharja. Anak-anak semuanya siap untuk diuji? Jumlahnya ada berapa anak? 28 anak. Semuanya mau diuji ulang apa hanya perwakilan Pak, Bu? Perwakilan? Perwakilan apa sedoyo? Oh sedoyo. Hancur tangan 6 orang ya Bu ya. Ya 28 anak nih misalnya sing saat anak seperempat jam ketemunya pira. Hancur maghrib mana. Ya semuanya anak-anak berdiri. Deg-degan buatan? Si bisa nih deg-degan? Ora panti pendungi. Mungkin misalnya orang bisa jawab, ya sampai ping telu ditakoni kok ora maning-maning ora bisa jawab, maning-maning ora bisa jawab ya mu mudun togane dicopot ora sida diwi sudah siap siap. Tapi insyaallah bisa jawab kabeh. Ngapunten praga 1 2 3 4 dari barat maju ke sini. Nah sini sini di tengah-tengah mic-nya ada lagi. Dari sini Mbak, kenalan dulu ya. Ustadz kan belum kenal, namanya siapa? Coba. Ya. Namanya? Imelda Fauzia Ramadhani. Imelda Fauzia Ramadhani. Bapak ibu ini hadir? Hadir. Hadir semua? Ibu ini hadir? Enggak. Enggak. Kemana? Aduh, jadi soalnya mau ninggal.
Bapaknya ibu di? Nah, oke. Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter? Oke, dokter apa? Maksudnya dokter manusia apa dokter hewan? Manusia. Nah, manusia kan pirang-pirang menana dokter spesialis jantung, ana dokter gigi, ana dewe pengine dadi dokter nopo? Bingung? Bingung yang kok berbeda ya. Mau ngain kabar maring Pak Ustaz yang sidane pengin dadi dokter kiye. Siap? Siap. Ya, siap. Kamu namanya siapa? Mika Lanur Arahma. Bapak ibune hadir? Cuma ibunya doang. Cuma ibunya doang. Cilik saya kira ngomong doang terus cuma ibunya doang. Mikir nangkane maning-maning cuma ibunya doang. Doang siapa? Tok. Mung ibune tok sing teka, bapane mari pundi? Kerjaan pundi? Mayang. Mayang, teng laut, pan balik angel ya angkutane. Cuma numpak grip boran no. Ora bisa. Cita-cita? TNI Angkatan Darat. Ih, TNI Angkatan Darat, patuk tepuk tangan. Yes. Saya ora pengen TNI Angkatan Laut, ning wong ngintil bapak. Ora. Namanya siapa? Safana Rahafilsa. Bapak ibunya hadir? Cuman ibu. Cuma ibunya doang? Iya. Ibu bapaknya kemana? Kerja. Kerja teng pundi? Jakarta. Jakarta. Iya, tuh. Mboten wasul. Mboten. Sih? Mboten ngabari dean. Ngabari tapi iya. Katanya kerjaannya banyak. Oh, kerjaannya banyak. Iya. Kerjaannya tumpukan ya. Kayak manten anyar. Namanya siapa? Kasih, eh, cita-citanya belum. Mau jadi apa? Dokter. Dokter, dokter apa? Anak. Dokter anak. Iya, yes, mantap. Spesialis anak ya. Tadi cara mau depokan kayak apa? Dukun. Dukun bayi. Namanya siapa? Devina Mustika Siva. Iya, bapak ibunya hadir? Mamanya doang. Mamanya doang. Bapaknya kemana? Beli kacang. Beli kacang. Pak dikirim nih gue sudah deh. Kacangnya, enggak. Kirim orang apa-apa nggih Pak Haji, rasa kintal burung kintal kacang ya. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter apa? Manusia. Dokter apa? Manusia. Iya. Sama spesialis kandungan. Boten ya, dokter apa? Anak. Anaknya sama. Ya, sini. Kamu dulu, Ustaz tak bacaan jenengan simak ya. Simak yang teliti barangkali ada yang salah. Di, siap baca Pak Ustaz sampai nyimak nih dilihat a'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ada yang kurang? Kenapa tadi tidak baca basmalah Pak Ustaz? Ayo. Tahu enggak keterangannya? Karena haram membaca basmalah karena surat At-Taubah. Iya, betul 100. Jadi wong baca Quran tidak harus membaca basmalah. Ada yang diharamkan yaitu ketika di awal surat At-Taubah atau Al-Baqarah. Tahu ngaji aja mono, Bu? Surat At-Taubah atau Al-Baqarah boten. Dah, hukum membaca basmalah ada berapa? Membaca basmalah ada 4. Apa saja? Yaitu 1, wajib yaitu pada permulaan surat Al-Fatihah. 2, haram yaitu pada permulaan surat At-Taubah. 3, mubah yaitu di tengah-tengah surat At-Taubah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. 4 sunnah yaitu pada permulaan setiap surat selain surat Al-Fatihah dan At-Taubah. Iya betul 100. Dian kayaknya terus kesel nemen hari mau tuh karena merem-merem manas nikmat nemen wis pokan bong-bong 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 ya minallahi lafad Allah dibaca apa? Tafhim. Tafhim alasannya? Lafad Allah didahului harokat fathah. Iya hukum lamnya lafad Allah ada berapa? 2. Apa saja? Dibaca tafhim jika lafaz tau dibaca tafhim lafaz tawajik dibaca tafhim jika lafaz tawati tilarakat fatah atau automa dibaca tarkik dibaca tarkik jika lafaz tawati tilarakat kasrah. Iya betul 100. Ya udah cukup ke belakang.
Satu, dua, tiga, empat, maju. Mic-nya kasihkan. Dorong-dorongan. Kenalan dulu namanya siapa? Ini dulu dari sebelah timur. Ya. Arsya di Bemalia. Bapak Ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Pundi? Niku. Ah, nggih. Ibune? Niku. Ah, nggih. Cita-cita? Dokter. Dokter apa? Gak tahu. Iya, wis mikir dhisik nggih. Kamu namanya siapa? Fitratul Hasna. Bapak Ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Semua. Cita-cita? Guru. Guru. Nggih. Kamu namanya? Azhara Kaila Putri. Bapak Ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Cita-cita? Dokter. Dokter. Dokter apa? Gak tahu. Gak tahu. Aduh, dokter apa gak tahu. Dokternya sakit menengok gak dikerta harusnya gak di rumah sakit dewek. Namanya? Sifni Laina Tunaja. Bapak Ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Cita-cita? Dokter. Be, dokter maning is. Siap nabela. Ini Pak Lurah. Hadir Pak Lurah. Kamu dulu. Sekarang tanya ilmu tajwidnya. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Hukum nun sukun dan tanwin ada lima, yaitu satu idom bihuna, dua idom bilahuna, tiga iklab, empat izhar halki, lima ikfa hakiki. Apa yang dinamakan idom bihuna? Yang dinamakan idom bihuna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mimawu. Idom bilahuna? Makan idom bila huna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Iklab. Yang dinamakan iklab ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf b. Iya betul 100. Nah, saya cukup ke belakang. 1 2 3 4. Maju lagi. Selot memburi selot gede-gede kan. Berawan-berawan. Ini orang katun kan nang buri sampai nang arep. Sini lagi ke belakang lagi. Nah. Siap? Ayang ora gerunde. Anak calon mertua. Laka. Oh, ya. Kenalan dulu sini dari sebelah timur. Ya, namanya siapa? Namanya Kamilatus Siva. Kamilatus Siva. Bapak ibunya hadir? Hadir. Hadir semua? Iya, cita-cita? Polwan. Polwan, polisi wanita. Kamu namanya? Aida Triana. Bapak ibu hadir? Cuma ibunya. Cuma ibunya saja. Bapaknya kemana? Kerja. Kerja cari kacang? Enggak. Oh enggak, di mana? Di Brunei. Hah? Brunei. Brunei. Waduh, iya. Kamu cita-cita? Pramugari. Pramugari. Jadi ini dong papa nepan maring Brunei sampai ke Ladeni ya. Ini sepenak. Namanya? Valesia Hana Murti. Bapak Ibu hadir? Hadir. Cita-cita? Enggak tahu. Enggak tahu, aduh enggak tahu. Bapaknya teka? Enggak. Kemana? Di rumah. Kok bisa orang teka? Enggak tahu. Aduh berat man. Ibunya? Ada. Mana? Oh oke. Pak Murtono oke? Oh oke, tanggane kula berat ini. Kok bisa orang makan sih bapaknya? Enggak tahu. Dan namanya siapa? Aisyah Yudhya Inara. Bapak Ibune hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Ya, cita-cita? Psikologi. Eh? Psikologi. Psikologi ki mantep maneh ki psikologi. Mudah-mudahan anak-anak panjenengan yang punya cita-cita dikabul oleh Gusti Allah. Amin. Ya, ini yang dari sebelah timur dulu. Dilihat tadi hukum nun sukun dan tanwin ada lima, baru tiga yang dijawab. Sekarang kamu apa yang dinamakan idhar halki? Yang dinamakan idhar halki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ha, ain, huin, ha. Ikhfa hakiki? Yang dinamakan ikhfa hakiki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu tasajim dazaza sin sodo todo fakof kaf. Iya, hukum mim sukun ada berapa? Ada mim tiga. Tiga apa saja? Satu idom mitsli, dua ijar syafawi, ikfa syafawi, tiga ijar syafawi. Apa yang dinamakan idom mitsli? Yang dinamakan idom mitsli ialah apabila ada mim sukun bertemu mim. Iya betul 100. Nah udah cukup satu kali saja pertanyaan ya bu ya. Ini ben sampean baliknya ndak liwet tenan apa sih?
Napa miki menoli kojong? Pun angsal kojong? Oh, dah boten. Ya, empat lagi maju. Tumiknya mbak dipegang. Ya, namanya siapa? Daya Angelita Risti. Bapak ibu hadir? Hadir, cuman ibunya. Cuman ibunya doang. Kemana bapaknya? Itu. Itu? Kemana? Odong-odong ke odong-odong. Oh, ke odong-odong. Cita-cita? Dokter. Dokter napa? Anak. Dokter anak. Mau ana ya, batire ya. Wajar ayahan wong meteng ya. Namanya siapa? Nabila. Pegang mic-nya. Nabila, bapak ibu hadir? Cuma ibu. Cuma ibu, bapaknya kemana? Kerja. Di mana? Nelayan. Nelayan. Kamu ya cita-cita? Ustazah. Ustazah, alhamdulillah. Gue anak calon ustazah di TPQ Muslimat NU Al-Muttaqin. Ibune oleh ini ganti ustazah. Takon di sini ibune bukan orang oli. Duitnya laka masalahnya. Nama? Liana Pianto. Bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Semua. Cita-cita? Polwan. Polwan. Kamu? Nama? Rizky Nurisawali. Bapak ibu hadir? Cuman ibu. Bapak kemana? Udah cerai. Cita-cita? Polwan. Polwan. Dah, dilihat sini. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ada bacaan huruf apa? Sakta. Sakta. Apa yang dinamakan sakta? Sakta ialah berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Sakta ialah diulang. Sakta ialah berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernama. Iya, sakta di Al-Qur'an ada berapa? Sakta di Al-Qur'an ada 4 tempat, yaitu 1 surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15 bunyinya iwaja qayyima. 2 surat Yasin ayat 52 juz 23 bunyinya mim marqadina hada. 3 surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 bunyinya waqilaman rok. 4 surat At-Tafif ayat 14 juz 30 bunyinya bel ron. Iya, ini mam ba'athana bacaan apa? Iklab. Alasannya? Nusukun bertemu ba. Iya, apa yang dinamakan iklab? Yang dinamakan iklab ialah babila dan nusukun atau tanin bertemu dengan huruf ba. Iya, satunya mim marqadina. Ini ada ro. Ro-nya dibaca apa? Tafim. Ro-nya dibaca? Tafim. Alasannya? Sebab rasukun tidak boleh harakat fathah. Hukum roh ada berapa? 3. Apa saja? Roh 1 tafim, 2 tarkik, 3 boleh tafim dan boleh tarkik. Iya betul, 100. Dah cukup. 4 lagi maju ke depan. Ya, namanya? Ismi. Ismi. Bapak ibu hadir? Hadir. Cuma mamanya, bapaknya kemana? Di rumah. Di rumah. Lagi ngapain ya kira-kira? Nggak tahu. Cita-cita? Polwan. Polwan. Kamu namanya? Sila Noviliana. Bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Alhamdulillah. Cita-cita? Dokter. Dokter napa? Anak. Dokter anak lagi. Aku temen dokter anak. Oke. Namanya? Wildan. 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 Bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Semua. Cita-cita? Masinis. Masinis siapa? Tukang nyupiri apa berarti? Kereta ya. Iya, sing ban ora tau kempes. Namanya siapa? Bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Ibunya doang. Bapaknya kemana? Di rumah. Di rumah. Kira-kira lagi ngapain? Enggak tahu. Ya, tahun depan mudah-mudahan bisa hadir semua ya. Ya bapane ya, ibune. Nah, sekarang ditanya ilmu tajwidnya.
tadi hukum mim sukun sudah, hukum ro sudah, yaitu tafhim tarkik, boleh dibaca tafhim dan boleh dibaca tarkik. Sekarang ro yang dibaca tafhim. Dibaca tafhim jika kofatah kotomaten wasukun didahului fatah atau utama wasukun didahului hamzah wasal wasukun didahului kasrah bertemu huruf istilah kau hidup didahului ya yang sebelumnya ada fatah atau utama dibaca wakaf. Iya betul, 100 hukum roh semuanya ada bisa. Coba roh yang boleh dibaca tafhim dan boleh dibaca tarkik. Apabila lupa. Nah, diganti. Dilihat. Inhisabuhum. Inhisa. Bacaan apa? Idharhalki. Alasannya? Sebab nun sukun bertemu ha. Apa yang dinamakan idharhalki? Yang dinamakan idharhalki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah hamzah. Satu huruf? Salah satu huruf hamzah ha ho ain hin ha. Iya, satunya hum illa. Hisabuhum illa bacaan idhar syafawi. Apa yang dinamakan idhar syafawi? Yang dinamakan idhar syafawi ialah apabila ada mim sukun bertemu huruf salim mim dan iya kolkolah. Kolkolah dibagi menjadi berapa? Kolkolah dibagi menjadi dua, yaitu satu kolkolah sukro, dua kolkolah kufro. Huruf kolkolah ada berapa? Huruf kolkolah ada lima. Apa saja? Koftoba, Jimdor. Iya betul, 100. Nah udah cukup, 4 lagi. Ya sudah, sedikit dong. Jangan dorong-dorong. Nah, namanya siapa? Kusmoyo. Kusmoyo, bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Semua. Cita-cita? Polisi. Polisi, kamu namanya? Muhammad Al-Farisi. Muhammad Al-Farisi. Bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Semua. Cita-cita? Tentara. Tentara. Iya. Namanya? Arya Nurdin Said. Bapak ibu hadir? Hadir. Hadir semua? Semua. Cita-cita? Masinis. Masinis pada Begarom iki Batir, Rek. Nah, nggih. Namanya? Hafiz Safriansa. Cita-cita? Pausdet. Ih, Pausdet, mantep. Niki wis ana ustazah, sekarang ada ustaz ya selengkap. Iya, bapak ibunya hadir? Hadir. Hadir ngopoyan ya. Mak nyong pengin dadi ustad. Ya syaratnya apa? Mondok. Enggak baru lulus mondok nggih. Sekolahnya mesti SD. SD masih SD apa sudah SMP? SD. SD ya, nanti baru SD mondok. Siap? Siap. Nah. Dilihat Mas dulu. Saya baca. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun wa ma ana bitaridil mu'minina in ana illa nadhirum mubin. Ada bacaan huruf apa? Nah. Jelaskan. Napolit. Nah didahului. Nah didahului. Alif. Alif dibaca panjang. Jika wasol. Jika wasol dibaca pendek. Jika wasol dibaca. Jika wakaf. Jika wakaf dibaca. Iya panjang. Ngelih. Ngelih boten. Iya. Iya. Pan mandap lima am disit. Boten. Iya. Bukan pan dahar disit yang mau manjat mali yo. Boten. Boten. Kuat. 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 Iya pan jadi tentara ya kudu sing kuat toh. Nah sekarang ditanya ilmu tajwidnya. Tash'urun. Bacaan apa? Mat arid li sukun. Alasannya? Mat bertemu huruf hidup di baca wakaf panjang bacaannya 1, 2 atau 3 alif. Iya betul kamu. In ana. Bacaan? In Itar ana. Idhar? Alasannya? Sukun bertemu alif. Apa yang dinamakan idhar halki? Yang dinamakan idhar halki ialah apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hamzah bacim hamzah ha ho ain hin ha. Ya, hukum mat ada berapa? Hukum mat ada dua. Apa saja? Satu mat tobi, dua mat asli dan satu mat tobi atau mat asli. Satu mat tobi atau mat asli. Dua mat farki. Iya, kan karena hafal kayak bikin jawab. Bis sudah berarti deh ya. Sekarang mat far'i dibagi menjadi berapa? Mat
hari dibagi menjadi 13. Apa saja? Yaitu 1. Wajib mutasil, 2. Mata ismun fasil, 3. Mata ritli sukun, 4. Mata iwat, 5. Mata sila, 6. Mata batal, 7. Mata amkin, 8. Mata lim, 9. Mata lazimu sakol kalimi, 10. Mata lazimu hofaf kalimi, 11. Mata lazimu hofaf harfi, 12. Mat lazimu hofaf harfi, 13. Mat farki. Iya, betul semuanya. Betul. Iya. Sudah cukup. Sudah selesai apa belum? Empat tahun ini buatan. Mesti suka ora. Ayo maju sini. Empat. Yang terakhir gih. Semangat, harus semangat. Namanya? Arfa. 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 Sampai telinganya malah nunduk ngono ya. Rapa apa wis lah. Bapak Ibu hadir? Ibu Netong. Ibu Netong. Bahasa pakai Ibu Netong. Panen mau nih Ibu Netong asli nih Miki. Iya. Kemana bapaknya? Kerja. Kerja di mana? Jakarta. Aduh Jakarta. Cita-cita? TNI AU. TNI AU Angkatan Udara. Yes. Namanya? Arkan. Arkan, Bapak Ibu nih? Hadir. Hadir semua. Cita-cita? Masinis. Masinis. Oke. Namanya? Andito Nur Setiawan. Bapak Ibu? Hadir. Hadir semua? Tidak. Ibu Netok? Iya. Bapaknya kemana? Kerja. Kerja. Ya. Cita-cita? Pemain bola. Wis, mantap pemain sepak bola. Yes. Telat maning World Cup U20. Namanya siapa? Rio. Rio, Bapak Ibu hadir? Hadir. Cita-cita? Masinis. Masinis lagi, ada berapa tadi? 4, mau gak viral dewek ya, wong papat urunan. Nah, sekarang ditanya ini. Lakinnahu wallahu. Di sini ada keterangan apa? Coba dibaca. Ini aja wis. Lakinnahu wallahu, lafaz Allah dibaca apa? Yang dekat miknya? Lafaz Allah dibaca tawim sebab lafaz Allah didahului harakat fathah. Iya, hukum lamnya lafaz Allah ada berapa? Hukum lamnya lafaz Allah ada 2, yaitu 1 tawim, 2 tarkik. Iya, kamu. Wala usyriku, baca apa? Baca ismul fasil. Alasannya? Mat bertemu pendoknya alif di lain kalimat. Di lain kalimat. Panjang bacaannya? 2,5 rakaat atau 5 rakaat. Iya, sekarang ini. Wanato ma'u. Bacaan apa? Kol-kola suhru. Alasannya? Sebab ada kol-kola yang matinya asli. Iya, huruf kol-kola ada berapa? Huruf kol-kola ada 5. Apa saja? Kaf ta ba jim dal. Kol-kola dibagi menjadi berapa? Kol-kola dibagi menjadi 2. Apa saja? Kol-kola suhru, kol-kola kubro. Apa yang dinamakan kol-kola suhru? Yang dinamakan kol-kola suhru ialah apabila ada huruf kol-kola yang matinya asli. Kol-kola kubro? Yang dinamakan kol-kola kubro ialah apabila ada huruf kol-kola yang matinya disebabkan dibaca wakof. Iya betul 100. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kembali ke barisan. Bon bonggong. Bonggong. Oke. Taruh di bawah. Oke. Untuk selanjutnya pembacaan SK kepada Pak Haji Muhsin Abdillah untuk membacakan SK. Sekaligus nanti ada pemberian syahadah dan penyematan.